Ini semalam di sana nih. Penggerebekan markas judi asal Tiongkok dan Eropa yang terletak di Pasar 9, Kecamatan Medan Marelan ini adalah penggerebekan kedua. Setelah sebelumnya, polisi hanya mendapati barang bukti beragam peralatan judi dari lokasi judi yang letaknya di pemukiman padat penduduk ini. Penggerebekan kedua yang berlangsung hanya berselang beberapa hari saja, polisi menangkap 5 orang yang diduga sebagai bandar dan pemain judi yang berusaha melarikan diri. Penggerebekan ini bukan tanpa halangan. Saat akan menggelandang 5 tersangka, polisi dihadang oleh sejumlah orang yang mengaku anggota TNI. Kemudian terjadilah keributan. Kawan informasi itu. Itu kelilingi. Personil Polri yang bersenjata lengkap kemudian bersiaga mengamankan 5 tersangka yang akan dibawa ke Polda Sumatera Utara. Kelima tersangka kemudian dimintai keterangan di Polda Sumatera Utara. Sementara itu menepis isu konflik antar institusi Polri dan TNI, Pangdam 1 Bukit Barisan Mayjen TNI Winton Simanjuntak menegaskan bahwa TNI dan Polri, khususnya di Sumatera Utara, tetap harmonis, tidak ada konflik. Dirinya menggaransi bahwa TNI dan Polri tetap solid. Jadi kita memang kadang-kadang agak susah menyatukan, maka daripada persoalan kita berlarut-larut, mengkomunikasikan waktunya itu, kita coba untuk tidak berpikir negatif. Sampai sejauh ini bagaimana? Bagaimana hubungan mungkin antara TNI sama Polri? It's okay, TNI. Garansi dari ya, akrab sekali. No problem. Okay. Di Batam, Kepulauan Riau, di bulan September lalu, 2 kelompok aparat bentrok. Akibatnya, 4 orang menderita luka tembak. Mabes Polri mengaku bentrok antara anggota Brimob Polda Kepulauan Riau dan TNI Yonif 134 itu dipicu adanya kesalahpahaman antara kedua kesatuan tersebut. Setelah diusut, kesalahpahaman itu berawal dari kegiatan yang dilakukan anggota Direskrimsus Polda Kepulauan Riau dan anggota Brimob yang menggerebek gudang solar milik seseorang berinisial N di perumahan Cipta Asri, Batam. Jauh ke belakang, kasus pergesekan antara oknum TNI dan Polri terjadi di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, tepatnya di Batu Raja. Pagi itu puluhan anggota batalion Armet Tarik Martapura menyerang Polres Oku. Mereka marah. Aksi penyerangan kelompok ini terjadi akibat penembakan terhadap anggota Yon Armet bernama Pratu Heru Oktavianus oleh oknum anggota Polres Oku bernama Brigadir Bintara Wijaya yang saat itu tengah menggelar razia kendaraan bermotor. Polres dirusak, puluhan kendaraan dibakar, dan 4 anggota Polres luka-luka. Atas insiden itu, petinggi kedua institusi memberikan keterangannya. Kita sangat menyesalkan terjadinya peristiwa yang tadinya rencananya disampaikan
menyampaikan aspirasi secara damai, akan tetapi berubah atau ada mungkin ada yang memprovokasi atau yang ngomporin sehingga berubah seperti itu. Sekarang sedang dalam proses. Kenapa kita tarik di Polda supaya lebih cepat, lebih cepatlah pelaksanaannya. Tanggal 5 yang lalu itu sudah diserahkan tahap pertama ya. Ya tetap pidana, proses pidana si Brigadir Wijaya itu, tetap proses pidana. Bentrokan antara aparat keamanan, dalam hal ini Oknum TNI dan Polri, bukan sekali dua terjadi. Sejak institusi TNI dipisahkan dari Polri pada tahun 1999, tercatat beberapa kali bentrokan terjadi antara keduanya. Upaya damai dari pimpinan kedua institusi bukannya tak pernah dilakukan. Namun bentrokan kembali terjadi, dan masalahnya bentrokan terjadi karena kasus ini.